Yang menjadi trending di media sosial dan menimbulkan banyak sekali reaksi dari warganet seperti biasa adalah dari pelaksanaan Asian Para Games 2018 di mana atlet asal Aceh yang bernama Miftahul Janah ini rela didiskualifikasi dari cabang olahraga ini. Kenapa? Karena alasannya Miftahul ini rela untuk didiskualifikasi untuk tidak mencopot jilbabnya ataupun hijab pada waktu akan bertanding. Saat ini juga tengah berlangsung untuk pertemuan tahunan IMF and the World Bank Group 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Direktur pelaksana IMF, Christine Lagarde, juga mengatakan kalau pelaksanaan pertemuan tahunan IMF World Bank Group di Bali ini merupakan salah satu yang terbesar, yang termegah juga kelihatannya begitu, dan persiapannya dikatakan sangat matang sekali.